Teh Botol Sosro, salah satu merek minuman teh siap saji, akan merayakan ulang tahun ke-50 dengan mengadakan Festival Cahaya Kebaikan. Acara yang akan berlangsung selama 3 hari di Senayan Park, Jakarta ini menjanjikan beragam kegiatan menarik, mulai dari pameran kuliner hingga penampilan musik dari musisi ternama Indonesia. Pengunjung akan dimanjakan dengan sajian kuliner Nusantara yang beragam, serta berbagai aktivitas seni yang menarik. Selain itu, sederet musisi papan atas seperti Tulus, Voice of Paceprot, Malik and the Essential, Budi Doremi, Project Pop, hingga Erwin Gutawa, Pituring, Leodra, dan Enmes siap menghibur para pengunjung. Pada hari pertama, pada tanggal 13 September 2024, akan dimeriahkan oleh Tulus dan Budi Doremi, sedangkan Voice of Paceprot dan Malik and the Essential akan tampil di hari kedua pada tanggal 14 September 2024. Dan di hari ketiga, Festival Cahaya Kebaikan akan dimeriahkan oleh Project Pop dan Erwin Gutawa, Pituring, Leodra, and Mes. Untuk tiket, baik Daily Pass Friday, Daily Pass Saturday, maupun Daily Pass Sunday, sama-sama dimanrol sebesar Rp100.000.